Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel vlog masakan harian. Hari ini saya nak masak sayur sawi tumis, sambal peria dan bakar ikan cencaro. Bahan-bahan yang saya gunakan: tomato, ini batang sayur sawi, ini daun dia, saya dah asingkan, petai, cili kering, kentang, peria, bawang merah, bawang putih dan ikan cencaro. Sekarang saya nak masak sambal dulu. Sekarang saya goreng kentang dulu untuk sambal. Sementara itu kita membakar ikan dulu. Sekarang ikan ni saya kena potong dua bahagian. Saya basuh. Kentang kita dah siap. Sekarang saya keluarkan. Sekarang saya nak goreng peria. Ini peria katak ya. Saya letak garam. Sekarang saya letak cili kisar. Balut dengan daun pisang. Okey, sekarang saya nak bakar ikan. Okey, peria pun dah siap.
Sekarang saya kurangkan minyak. Masuk ke bawang merah. Cili pisang, garam, gula, serbuk terasi, kuryo datang. Cili kering, dari saya masukkan petai, sampai kita dah siap. Sekarang kita tepikan dulu, saya nak tumis sayur. Bawang merah, bawang putih, kita tumis sampai naik wangi. Oke, naik wangi. Ini kita masukkan bahan tadi dulu. Tambah sedikit lagi. Thank you.
yang saya masukkan dalam kayu. Karena berkuah lebih tambah lagi air. Sekarang saya biarkan 2-3 menit. Sudah siap, sekarang saya tutupkan api. Dan kita tengok ikan dulu. Okey, ikan kita belum siap lagi. Kita kena tunggu dulu. Ini kita buat air asam untuk ikan bakar. Ini kita ada air asam jawa, tomato, cili padi dan bawang merah. Sekarang kita masukkan garam, Okey, jom kita hidangkan sekarang. Okey, yang ini dah siap. Sekarang kita tengok ikan. Okay, dah siap. Selamat mencuba. Bye.